Alhamdulillah, oleh kerana sempurnanya bulan Rabiul Awal, semacam mana aku mengurusi Ustaz Soleh yang tadi itu, saya kami masuk sekitar dalam 10 minit lah. Nah, tapi 10 minit itu boleh jadi 4 episod. Nah, 40 minit sudah ke 10 kita boleh makan nasi. Alhamdulillah. Jadi tak ada dengan sebab lain lah kita boleh hibur di dewan ini, dengan sebab kita termasuk dalam golongan orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita tak biasa kenal dia. Orang yang kita tak biasa tengok muka dia. Orang yang kita tak biasa dengar suara dia. Tetapi penduduk tah muka bumi ini sekitar dalam 8,000 juta orang. Dalam 8,000 saat itu sekitar dalam 3,000 juta orang Islam. Dalam 3,000 juta tu hak tak kenal Nabi, semua mereka ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok, nah, YouTuber ataupun gambo saja yang ada atas muka bumi ni, banyak orang follow dia. Nah, macam mana pemain-pemain bola yang soho baru ni tu, buka YouTube, buka Facebook, berapa je aja orang follow juta-juta. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada piyumpuh pun follow Nabi. Tapi kita semua 3,000 juta yang ada atas muka bumi ni, semua follow baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berlainan cara kita follow Nabi. Sebab kita tu sangat kasih, sangat sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ni bukan hanya boleh Rabi Awal saja kita suka kasih Nabi. Tapi kita sepanjang masa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu dalam sembahyang kita setiap waktu, dalam sembahyang kita setiap rakaat, apabila kita duk tahiyat akhir, nah, jadi salah satu daripada rukun sembahyang dalam tu kita kena selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana dalam sembahyang kita rasa tak sedar. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok sirah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dah tahulah ramai-ramai muslimin muslimah, hadirin hadirat, ramai-ramai kakak-kakak dan juga abang-abang, kakak semua ni, saya dah tahu biotik hidup dia tu yatim, yang mati ayah di masa kecil belum pada akhir balik. Tapi yang saya nak bagi tahunya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam perut ibu, Nabi kita sudah meninggal dah ayah dia. Mana kata Nabi dalam perut tu tak ada ayah dah. 2 bulan Nabi duduk dalam kandungnya, tak ada tiup ruh lagi. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah tak ada ayah. Hidup mari bersama dengan Siti Aminah. Siti Aminah mengandung Nabi, jaga Nabi dalam kandungnya. Hingga sampai Siti Aminah wanak lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan ibu dah lama ni. Berapa bulan aja Nabi kita hidup dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Nabi hidup dengan mak nyusu Nabi, tak kira dengan Ummul Aiman, tak kira dengan Halimatus Sa'diyah. Sekitar dalam umur Nabi ni tahu, Allah Taala panggil pula ibu Nabi kelik ke rahmatullah taala. 2 bulan dalam perut tinggal ayah, ni tahun tah dunia,
tinggal ibu pula. Susah payahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu buku yatim, buku tinggal ayah, Nabi yatim piatu, tinggal ayah dengan tinggal ibu. Kalau pia tak kerja, pia tak biasa tinggal ayah, ayah tak biasa mati masa dia kecil, dia pun tidak tahu. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup sama dengan pok darah, pok nakeh, hidup dengan tok selepas pada ditinggalkan ayah dan juga ibu. Itu nak ayat upacara Nabi tahu. Sebab tu Nabi sebut dari sebuah hadis, siapa saja yang cara kepada anak yatim, dia saja yang cinta kepada anak yatim, dia saja yang ambil tangan rasa atas kepala anak yatim. Banyak mana rambut yang kandung di atas kepala anak yatim saat ni, banyak itulah gugur dosa-dosa kita. Dan hadis yang Nabi wijamin nesa lagi, siapa-siapa yang jaga anak yatim, siapa-siapa yang jaga anak yatim, bagi akhirat esok Nabi tunjuk jari tengah dengan jari telunjuk. Dua jari Nabi tunjuk. Siapa yang jaga baik-baik ke anak yatim, maka dia bersama dengan Nabi, serupa dengan jari tengah dengan jari telunjuk. Rapat sendak dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita dengar banyak big-big zangi rawi saat itu, biasanya kita cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita saat ni banyak, kalau kita nak dengar malam ni dah habis lah. Saya pernah kecek Siratul Nabawiyah dalam channel saya, dalam radio dulu-dulu, dalam mana jalan tani. Nah, pernah saya buat rancangan Siratul Nabawiyah. Jok daripada Nabi mulai dikandung hingga sampai Nabi wafat, ni tahu baru habis sirah Nabi. Kisah Nabi banyak sangat kita boleh ambil ibrah dan itu. Tapi yang saya nak oyak malam tak ada banyak karo ni, kerana masa dia beri 10 minit aja. Jadi Nabi kita ni hak besar sekali. Setiap kecek pe, setiap patuh hak Nabi kecek, Nabi buat. Ya tekah sikit dengan kita. Kita pergi kecek bebek saya ni dok hodok depan ni. Kecek lebar, 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 lebar. Wah, dok seketok pun. Tapi Nabi kita setiap kali yang Nabi kecek, setiap kali yang Nabi sebut di mulut, Nabi buat semua. Sebab tu kita kena malu gapo yang kita kecek. Nah, kita nak oyak gapo, nak syarah korek gapo. Nah, ingat kata aku keluar daripada mulut dah, aku kena buat juga hak koyak. Bukan aku pandang ngajar saja. Nah, ada kisah kita biasa dengar, ketok guru kata banget-bangatlah kita. Nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Banget-bangatlah kita minta maaf Tuhan, minta ampun Tuhan. Nah, lepas tu banyak-banyak cepat-cepat kita buat sedekah. Nah, suruh kita buat sedekah. Ada kisah kita biasa dengar Tok Guru yang biar ngajar kan. Rajin kita sedekah, kena banyak sedekah. Tok Guru dah dekah sikit habuk pun. Betul yang Tok Guru duduk ngajar saat ni tu, bini Tok Guru duduk dengar tepi dinding dalam rumah. Suruh rajin sedekah, dekah, dekah, dekah Tok Guru. Tok Guru yang ngajar saat ni, nawi orang dekah dia banyak. Tiba-tiba babi ni dengar ada orang main minta kerok di rumah. Nak minta duit, tak ada duit. Pas ingat dia kata Tok Guru ngajar takde tu, kalau orang main minta sedekah saat ni, weh lah bagi hak saya-saya. Maka mama Tok Guru saat ni buka almari, ambil kain serbeh hak molek sekali Tok Guru saya. Sedekah kok orang minta sedekah saat ni. Apabila we kok orang minta sedekah, Tok Guru kelik marah. Allah makmum kok, tak ada gamuk lah.
Kang sebuah hak umur saya sekali tu duk wira apa ke dia. Bini Tok Guru kata, moga bapa ngajar pagi tadi sedekah bagi hak saya, hak modek. Tu pucuk. Bak tu, setiap perkara nak kecek, setiap patah nak kecek, kita ingat molek. Tu Nabi, tapi Nabi setiap kalau Nabi kecek, setiap patah yang Nabi tubik, itu tidak sia-sia. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap patah hak tubik di mulut Nabi bukan daripada Nabi, tapi daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi pernah kelola dengan orang tua. Orang tua duduk dalam majlis, duduk dalam masjid Nabi pada masa tu. Kalau dia biasa pergi Madinah, kita biasa masuk dalam raudhah. Raudhah tak ada luah ni, mik di rumah Nabi sampai di mimbar Nabi. Kalau masuk dalam raudhah, atau dia panggil masjid hak mula-mula Nabi bina masjid Madinah. Ma baina min baiti wa mimbari raudhatun bi riyadil jannah. Sini kubur syurga. Ketika Nabi duk wisyarahe, ketika Nabi duk ngajar, Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Pahado di antara sahabiah hak tua-tua duk sekali. Nah, dengar Nabi kata orang tua nak masuk syurga, pelik rumah ni. Kilah kain pelik rumah. Duk teriak rumah, sek 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 sek. Siap dah lah. Ya dah lah emak ni. Tak ada emak Nabi wah, ya ada boleh masuk syurga. Kelik duk teriak rumah. Tiba-tiba sahabat royak, ya Rasulullah, ada makcik sore ada teriak di rumah, tak ada senyap-senyap. Teriak apa Nabi kata? Dan moga Nabi royak tadi kata orang tua tak masuk syurga. Sungguh dan Nabi royak orang tua tak masuk syurga. Tiba-tiba Nabi wi penjelasan, orang tua tak masuk syurga saat ni, dia masuk syurga ni, tak tua dah. Esok kita hendak di rumah kan? 77 masuk syurga umur 18. Nah, buah cucu tengok, ho nothing tu. No oya orang tua akhirat esok tak ada tua dah. Nah, kalau hok perempuan 18 umur dia. Kalau hok laki-laki, nah, buat cicak buat lagi sejik. Tak nak jalan tu. Nah, tapi dia masuk dalam syurga umur 33. Anilah benar Nabi kecek. Sebab tu Nabi royak dak mok. Dia mok masuk syurga esok bukan umur mok ni 70 dak. Jadi mok masuk dalam syurga cucu mok dak cek. Nah, tak ada panggil tok dak lah. Panggil kak terus. Ani nak oyak. Setiap kata yang Nabi sebut adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setiap kata yang Nabi kecek itu sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anilah kita boleh oyak. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah tolak arwah Tuhan. Nabi daripada kecil Nabi tu hidup biasalah cumanya tekah dengan orang lain sikit. Nabi ni tu yang jaga khoh Nabi. Nah, duk dengan tok pun, duk dengan pok darah pun, nah, mereka jaga sungguh-sungguh. Hingga sampai tak ada piuh di karu Nabi. Nah, hingga sampai umur Nabi 40 tahun terima wahyu yang pertama, itulah arwah yang mula-mula yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi. Mulai turun surah Iqra ayat 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hingga sampai 5 ayat itulah Nabi arwah. Nah, Nabi dapat terima arwah yang Tuhan dan Nabi tak pernah tolak arwah. Dan Tuhan suruh gapo? Nabi sembah semua. Nah, ni noyak tu Nabi kita tidak pernah tolak arwah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dalam bulan Rajab banyak ke lah momo kita tanding singing pun sama di Malaysia ni. Nah, di Palo Batas sini pun sama berte ni lho. Bulan Rajab ni biasa kita buat majlis
Nah, majlis Isra Mi'raj. Nabi daripada Masjid Haram pergi Masjid Aqsa, duk Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Naik tengok syurga, naik tengok neraka, terima semayat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi turun mari belum subuh. Nabi duk neng di makduk Nabi ya, di Mekah. Nabi duk neng kerana naik terima semayat dengan Tuhan. Hak 50 Nabi tawa lekat 5. Waktu 5 semayat tu pun Nabi duk nengung. Kerana Tuhan suruh sebah semayat. Mari duk nengung Nabi. Ah, sejak nak royak macam mana kau ke? Nak royak atau nak 5 semayat tu? Nak royak macam mana? Setara duk Mekah, nak pergi Masjid Aqsa pun biasa orang jalan 3 bulan. 3 bulan naik kuda, naik kuda jalan. Musafir daripada Masjid Haram nak pergi Masjid Aqsa 1000 kilo lebih. 3 bulan perjalanan ni. Tapi Nabi pergi semalam lepas Isya kelik bulu subuh. Aku nak royaklah mana korang. Tapi tak ada arah. Ini perintah Tuhan. Ini suruh Tuhan. Tuhan suruh sembah. Nabi duk nengung dak pe makhluk Nabi tu dak. Nabi duk nengung, anak oyak lah mana ni. Tiba-tiba Abu Jahal jalan. Jalan mari. Mak, Abu Jahal ni, orang yang nak teskan dengan Nabi. Nah, Abu Jahal mari panggil, mak. Nampak duk nengung ada apa nak oyak kawan. Abu Jahal, ya? Bapak jahil. Nampak duk nengung nak oyak gapo kau kahwin. Nampak mu ni ada gapo nak sapah kahwin. Nabi kata, eh dok. Kahwin ni semalam pergi di Masjid Aqsa. Gapo mak? Ujah. Gi Masjid Aqsa malam? Ah, nanti. Cerita sedak ni. Abu Jahal kata, nanti mak, nanti. Nanti aku nak pergi turut penduduk-penduduk musyriki kurih dalam bandar Mekah. Semua mari dengar meroyak sini. Haa, ni nak royak. Nabi tak kena jalan pergi ke rumah dah. Tuhan guna Abu Jahal pergi pada set-set dia musyriki kurih dalam bandar Mekah. Mari pakai hipur penuh dapat Nabi. Haa, Nabi yang ni, buat Nabi tengok. Allah, ini arwah Tuhan ni. Oh, ni arwah Tuhan. Takdir Tuhan. Nabi Nabi tak kena jalan, tak kena letih. Nabi duduk dia. Duduk dia. Kabar-kabar fok musyrikin punuh mari duduk ikut. Ah, Abu Jahal kata, mak. Oh, ya lah. Mana oh, ya apa? Bunyi perintah kata, mugi Masjid Aqsa malam. Nabi pun oh, ya lah. Malam lepas daripada Isya, aku naik borok. Naik borok tepi Lago Zamzam di makam Ibrahim tu. Teruk naik borok aku pergi di Masjid Aqsa. Allah. Tak ada gamuk umat. Abu Jahal. Tak ada gamuk langsung. Hei, buat kahwin ni tak. Hak kaki-kaki nego Mekah ni. Setiap kali nak pergi Masjid Aqsa, kena buat persiapan. 3 bulan jalan lagi naik utuh tengah pada pasir klik pergi Masjid Aqsa. 3 bulan tiba-tiba meroyak kata semalam mu pergi Masjid Aqsa pergi lepas Isya mu klik mula subuh mak. Tak boleh jadi, tak percaya. Akhir-akhir dok Nabi royak so 2, 3, 4 malam aku pergi Masjid Aqsa. Sudah Masjid Aqsa Allah Ta'ala bawa aku naik ni Sidratul Muntaha. Aku pergi tengok syurga, aku pergi tengok neraka. Semua aku pergi jumpa dengan para-para anbiya. Aku turun mari klik siapa. Waktu belum waktu subuh. Tiba-tiba dok mari kaki-kaki nego besok pergi Masjid Aqsa. Muhammad, kalau benar-benar pergi Masjid Aqsa malam, cuba meroyak aku. Masjid Aqsa ni ada berapa potong dia. Tempat wuduk duduk betul mana. Mihrab duduk betul mana. Nabi ni pergi Masjid Aqsa mungkin duduk di bilik dia saja. Nabi pergi di atas perintah Tuhan. Malaikat Jibril bawa bolok pergi sama dengan Malaikat Jibril sampai Masjid Aqsa. Nabi kata, aku nak jawab macam mana? Satu, Allah Ta'ala rentuh kepada Malaikat Jibril. Gi akik, tengok sirah kata, gi akik Masjid Aqsa.
mari tok depan Nabi. Ha nak tanya gapo tanya? Tanya sepatah Nabi royak sepatah. Tanya dua Nabi royak dua. Tanya tiga Nabi royak tiga. Semua soalan hak tanya, semua Nabi boleh jawab. Lah sekali tanya dah. Muhammad ni sehel tu modal. Modal duk sini. Nak royak macam-macam mana pun musyrik kureh ni. Netelu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak pernah tolak Allah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau pahit sekalipun Nabi sapa kepada umat-umat dia. Sapa dakwah kepada manusia-manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua Nabi sapa. Itu di antara. Nanti kusna setah PUIG 1323 Kata The Bill LG 1323. Nah, kata demo nak tubik tak boleh. Kerana dah sekat jalan The Bill LG 1323. Kita wifi ke Alpak tak tahu tak? Cuba kita tengok lah. Perlu lalu sikit. Lintah-lintah ke. Nah, alhamdulillah. Itu Allah yang Nabi SAW. Setiap kata yang Nabi kecek, memelah Nabi buat lagu. Sebab Nabi sentiasa lemah-lembut. Nabi ni kasih sayang. Satu cerita lagi yang berlaku. Kisah Arab Badawi. Arabi dia panggil. Arab Badawi ni kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita boleh tengok ataupun kita pergi jual Arabi. Orang Arab duduk di kaki-kaki bukit tu. Kalau kita tengok dia ke, orang duduk naik utuh sengkau, matuh hera, kami banyak yang Arab kampung dia panggil. Arab kampung berbunyi kata Nabi hijrah sampai di Madinah. Allah marilah tak kenal dengan Nabi. Bunyi kata agama Islam ni agama yang benar. Orang Arab ni mari sama-sama nak dengar Nabi, nak kenal dengan Nabi, mari nak sadar dengan Nabi. Tiba-tiba mari sampah di Masjid Nabi. Masjid Nabi pada masa tu tak ada Moses sekolah hari ni. Tak ada hamba, tak ada gapur pasir. Itu je. Arab Arabi ni orang Arab kampung. Nah, Arab kampung. Orang Arab kampung ni sebenarnya orang tak ada adab. Ya nak kecil, ya kecil. Nah, tak kira dah kalau madu kereta pun masa kecil pe uti tepi. Turun pi batas selok kecil. Dah, atau panggil Arab kampung. Tapi dia dah mai hidup dalam sejid Nabi. Nah, mai dah kenal lagi baru nak masuk Islam. Mari nak kenal Nabi. Bunyi kata Islam ni mari dah. Agama Islam yang sebenar ni. Siapa dah di Madinah? Mari nak jumpa dengan Nabi. Nah, masuk ke dalam sedih Nabi. Masa nak kecilnya saya lok kecil. Yang saya lok ceruk kecil. Sohbat pakat pitah. Nabi kata jangan. Sohbat jangan. Jangan pitah dia. Biar dia kecil pergi sudah dulu. Tengok Nabi. Sangat kasih saya. Sangat buah hati. Oh, Arab Badawi saat ni tu sebut-sebut dah pernah nampak dia sahabat. So, Nabi kata jangan tapah dia. Biar dia kecing wisiak dulu. Bawa dia kecing sudah. Nah, tak apalah pergi dia tu pergi luar. Basuh najis ke apa. Moga pada pasir tu tak lupa ya. Oh, cedok tu pergi sudah dengan najis saat ni tu. Kalau hambat saat ni tu. Air kecing celangu pergi dari masjid Nabi. Nak royak tu hikmat Nabi tu nak royak gapo, nak ngajar gapo ke seseorang. Nah, kena ada yang panggil gapo, cikwitaya, ilmu nafsi. Ilmu nafsi. Panawi krok. Tengok Nabi. Langgar jangan hambat, biar dia kecil dulu. Kalau kita macam mana? Kalau kita tak langgar, buka telefon, buka. Ni beloh-beloh ni, kedah tu biar tu kecil tu. Laisuk dia boleh. Kalau kita, tapi bukan sini lah. Ada orang yang duduk di Thailand.
Orang tani dah, orang tani Thailand. Nak Nabi ni sangat kasih sayang. Dengan sebab Nabi lari dah, Arab Badawi saat ni tak berani nak jumpa muka dengan sahabat-sahabat Nabi. Takut kena tipu. Tapi mari dekat dengan Nabi, wisalih ke Nabi, jumpa dengan Nabi. Akhirnya dengan akhlak Nabi SAW, pergi tanya Nabi, walau tak pandang apa sekarang pun, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ku menyaksi bahawa tak ada Tuhan yang berhak di semua, dan engkau wahai Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sebab akhlak Nabi SAW. Tengok contoh, tengok cara hidup Nabi tu, wasal dekat di hati. Allah, ni nak ayat cara hidup Nabi SAW. Sebab itulah Nabi tak pernah marah ke sahabat, Nabi tak pernah marah kepada umat-umat dia. Nah, sebab tu kalau Nabi jumpa dengan sahabat dia ada salah, Nabi tak tegur ramai-ramai. Mana tak soleh, mana tak soleh, tak kenal tak soleh buat gitu. Kalau kita dapat orang ramai ni dalam studio ni semua, mana tak soleh, tak kena buat gitu tu, kena buat gini. Nabi tak, Nabi panggil, ya sahabi, ta'an, mari duduk. Nabi wayak sekarang, dua, tiga. Nabi tak buka kursiun dapat orang ramai. Cara Nabi nak lari awal. Lepas tu sebab tu sahabat tak sayang macam mana ke Nabi kita SAW. Cara didik Nabi, cara mengajar Nabi. Sebab tu Nabi tak kena kecek nak mengajar sahabat. Musa'ad bin Umair, orang yang kaya dalam Mekah. Musa'ad bin Umair ni, masa Nabi umur 40 lebih nak masuk 50 lebih tu, Musa'ad bin Umair ni anak orang kaya, anak Rata Menteri ke Awengen. Rata Menteri apa? Kalahu dalam Mekah pada masa tu. Musa'ad bin Umair sana, orang yang anak orang kaya. Dan pada masa Musa'ad bin Umair duk hidup dalam bandar Mekah tu, semua orang tino duduk dalam Mekah, orang perempuan duduk dalam Mekah ni, hati itu taruh sebelum untuk Mus'ab bin Umair. Oh, Mus'ab ni lah nak jadi tok laki aku ni. Mus'ab ni lah aku nak jadi tok laki. Ikut gimana suhu dia. Pakat kenal ke Mus'ab bin Umair. Orang kaya lagi. Umur Mus'ab ni dah serupa dengan Kelangu Kaabah. Nak banding rumah dia, anak orang kaya. Mus'ab setiap kali dia makan nasi, sudah bukan makan nasi lah, Arab makan roti. Setiap dia makan roti, roti hari pagi sudah hakiki, buah kayu mari nanti siap dah untuk dia makan. Selipah Mus'ab pakai, benda masa di selen, selipah dia pakai, tak pakai, selipah buat daripada Jepun. Buat daripada Yamin, ekspor mari Yamin, bagai dia pakai semua. Miak bahu Mus'ab bin Umair pakai ni, dia pakai lep pagi, masuk lorang dalam Masjid Haram. Bahu balah ni, dia jalan lep petang hari, bahu hak lain pula. Limited edition dia panggil. Miak bahu untuk dia sorang. Mus'ab bin Umair, orang sangat kaya dalam Mekah. Tapi dengan sebab yo tengok Nabi tu, tengok cara Nabi jalan, cara Nabi kecek, cara Nabi semaya, cara Nabi sain, dengan sebab tengok akhlak Nabi. Nah, sebab itulah tengok akhlak Nabi, lah-lah sekali jatuh cinta. Tuhan campur dalam hati dia ni, aku rasa kenal ke agama Muhammad dia bawa. Lepas pada itulah yo curi dia tengok. Tengok Nabi jalan ke rumah Arqam bin Arqam nak mengajar Islam. Dia jalan. Bawa Nabi masuk dalam rumah, dia duduk berhati tengok Nabi. Maya bersening, cara kecek Nabi. Lah-lah sekali dok, jatuh cinta nak masuk Islam. Ayuh dia ni jadi ketua musyriki. Mak dia jadi pembesar musyriki Quraisy. Hak nentang Islam. Tapi anak saat ni jatuh cinta dengan sebab akhlak Nabi. Lah-lah sekali masuk jumpa dengan Nabi.
pergi tangga dengan Nabi, masuk istana dengan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk istana dengan Nabi, sentiasa ngaji istana dengan Nabi. Ngaji mana? Ngaji di rumah Arqam bin Arqam. Dia ke Mekah, masuk sejik hari, tanya terusai. Mana rumah Arqam bin Arqam? Rumah Arqam ni, tanpa rumah tu duduk tepi Bukit Safa. Tanya Tok Seh tahulah, tepi Bukit Safa. Tanpa rumah Pak Nabi duduk sebar Islam. Maka Musa'ab ni, pagi-pagi mari rumah Nabi. Ngaji dengan Nabi, dengar Nabi ngajar cara Islam, Nabi sapa hukum Islam, ngaji pagi mari. Nah, petang kelik pagi mari petang kelik. Hingga sapa mak dia tahu berita kata anak dia masuk Islam, duk ngaji dengan Nabi ni alim dah. Bijak pandai jadi tokodi dah. Gadik duk ngaji, nusuk ngaji. Mak dia punya berita hatta mata gelap pagi. Hatta mata gelap mari tengok, mata gelap raingan mak dia kata, sungguh ibu, anak ibu Musa'ab bin Umair tu duk ngaji dengan Muhammad sungguh. Dan itu agama Muhammad dah hari ni. Duk semayang kali dengan Nabi dah hari ni. Lalu itulah mak dia hari tu tu buah Musa'ab tulis, pegang Musa'ab, kurung dalam gua gelap dalam rumah. Kurung dalam gua gelap, 3 hari 3 malam. Kurung dalam gua gelap. Akik makan, Musa'ab tak makan. Akik minum, Musa'ab tak minum. Hingga sapa mak yo nyupa, wahai anakku sayang, kalau mu dak makan ni, aku pun tak makan juga. Musa'ab tak makan. Sebab cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia curi masuk Islam. Cinta ke Nabi. Lah sekali lepas pada tu, mula Musa'ab ni cari jalan lari daripada rumah dia. Bertubik pada rumah, pergi rumah Rasulullah, Pak Nabi dulu lawan. Nabi mula hantar Musa'ab bin Umair kelik di Madinah. Ha ni strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pada Nabi nak hijrah pergi di Madinah. Nah, 3 tahun belum Nabi nak hijrah pergi Madinah, Nabi sudah hantar sahabat Nabi hijrah pergi di Ethiopia 2 kali. Hatta kali tamu, hatta kali 2 kali ngapak pupu dia Ja'far bin Abi Talib, kakak Sayyidina Ali. Lepas pada tu Nabi hatta Musa'ab bin Umair giri Madinah dulu pada siapa dia lagi. Nah, kerana gapo? 3 tahun lagi Nabi akan hijrah giri Madinah. Lalu itulah Nabi hatta Musa'ab giri siapa Madinah. Nabi lantik Musa'ab tu jadi, nah, nakatu dia panggil. Nah, dia panggil gapo? Nah, dia panggil gapo? Kasuh kantang petik. Hatta Musa'ab giduk Madinah, duk ngajar sahabat di Madinah bela-bela tu. Ha ni, cerita ada orang. Walau seorang daripada orang kayu sekalipun, hijrah Nabi hatta gi Madinah. Bos sudah 3 tahun Musa'ab duk di Madinah. Nah, 3 tahun duduk di Madinah, umur Nabi 53 tahun mula Nabi hijrah ke Madinah. Nabi sapa di Madinah. Nah, tak berapa hari Nabi sapa Madinah, Nabi tengok gapo? Nabi tengok Musa'ab duduk di Mekah itu, baju dia, kain yang dia pakai tak ada serupa dengan kain yang dia pakai. Selipar yang dia pakai tak ada dia boleh pakai. Semua dia tengok Nabi. Nabi tengok Musa'ab saat ni cukup lekat. Orang panggil kalau manusia kok cukup seorang, kalau binatang kok cukup seekor. Nah, dengan harta, dengan tuai tubuh comel, dengan tuai janguk, nah, dengan orang tubuh kemah, keturunan baik. Tapi satu ketika Nabi duduk dalam sejik Madinah, Musa'ab jalan kaki mari. Nabi kenyih mata tengok, kok cik Musa'ab. Nabi tanya sahabat, itu Musa'ab ke? Nabi tak cek. Rambut ni yak sudung, baju ni dah bukan jahit dengan benih. Baju ni tapun dengan lepas tamah.
masa duduk di Madinah. Nak royak kata yo tinggal habis kekayaan di Mekah, mari duduk Madinah untuk nak sebar Islam Nabi, untuk nak sebar agama Islam. Tukar daripada kekayaan semua di Madinah, di Mekah, kelik mari Madinah tak ada perkara. Nabi tengok tak cek, tanya sahabat, itu musa'at tu. Sahabat kata, yolah itu musa'at Rasulullah. Lepas tu ada suara lagi sahabat kata, wahai Rasulullah, musa'at nasib tak baik, mari duduk di Madinah. Masa dia duduk di Mekah dulu, wahai Rasulullah, ikut gapo dia nak. Dia sebut, siapa sana mari dia nak. Tapi nasib dia tak baik, dia mari duduk Madinah tak ni. Dia tukar habis dengan harta kekayaan dia. Nabi kata, lah. Nabi kata, kehidupan musa'at di Madinah ni, kalau nak banding dengan kehidupan di Mekah, tak boleh nak banding. Dia tu adalah kebahagiaan yang Tuhan catat dia. Dan dia juga salah satu daripada mubasyirina bil jannah. Salah satu daripada 10 orang sahabat Nabi yang jamin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni nak ayat kehidupan sahabat Nabi, rela kerana agama Islam. Tak kira kita buat majlis gini, buat majlis pun dalam dewe macam ni untuk nak ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu salam. Tak. Itu kehidupan Musa'ab bin Umair. Cintanya mereka kepada Nabi. Akhirnya tahun yang ketiga hijrah, Musa'ab bin Umair mati dalam perang Uhud untuk jaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat ni tidak pernah tolak Allah ya Tuhan. Tidak pernah tolak Allah ya Tuhan. Tidak pernah tak sanggup nak sembah gapo yang Tuhan sungguh. Sungguh Nabi sentiasa sembah kepada sahabat-sahabat hingga sampai-sampai kesetiaan dia. Ini kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita boleh tahunya dari sejarah. Dan satu lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, masa hidup Nabi tu kalau kita tengok banyak. Satunya sifat Nabi. Nabi ni bersifat jujur, Nabi sifat amanah. Masa Nabi duduk di Mekah ya. Masa Nabi duduk di Mekah, orang gelar Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Itu nama gelar Nabi. Bapa? Bapa boleh gelar Al-Amin? Sebab orang-orang kafir kurih sendiri ada harta, ada kekayaan, ada sedikit duit derhan, duit perak. Kalau nak taruh duit, taruh ke Nabi. Siapa ni Nabi tolong taruh. Nabi ni orang Islam. Orang kafir sendiri ni kalau ada harta ke apa, dia taruh ke Nabi. Sebab kenapa Nabi tak pernah kena amanah orang? Sebab belum pada Nabi Nuh hijrah ke Madinah, Nabi naik di atas Jabal Abu Qubais. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok lah ni ada kota raja. Jadi Ajiyah tu dia ada kota raja besar. Situ dia panggil Jabal Abu Qubais. Maka sinilah Nabi naik duduk di atas Jabal Abu Qubais. Nabi panggil Ali, mari sini. Ni semua harta ni amanah daripada kafir Quraisy. Nabi kata, ambil harta ni mungkin bagi kepada mereka, harta ke dia pelik. Sebab apa? Orang kafir Quraisy sendiri pun tak taruh harta kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tak taruh. Sebab tu sifat amanah ni sifat yang paling besar. Wa'lah kita kerja gapo pun, carilah rezeki jalan mana pun, kalau kita ada amanah mesti kita tak kena merobok gapo, tak kena istihar gapo, Tuhan juga merobok kita. Sifat amanah sebutin. Sebab tu kita jaga amanah saat ni biar kemah. Orang kirim gapo, orang kirim amanah gapo, jaga baik. Nah, banyak ke orang kita saat ni kalau kering amanah kau, tak nak kecek banyak dah.
Serupa dengan kalau orang pergi kirim kereta mutu di rumah. Masya Allah lah kuat. Nah, so kahwin nak masuk Malaysia sekarang ni, kereta kahwin tak di rumah lah. Boleh 2 minggu. 2 minggu tak di rumah so. So kita tak apalah, kita tolong tengok wih kereta demo. So wih tak sini nak apa, kita tolong cara wih. Kelih 2 minggu kereta wak-wak kayu tak. Nah, amanah Allah, Masya Allah. Anilah, kalau hidup mesin ni, tak usah mengakulah kata sayang Nabi, tak usah mengakulah kata cinta ke Nabi SAW. Nabi ni jaga benar-benar sifat amanah ni tak senang kecek. Hanya sahabat orang kapir sendiri. Nah, orang kapir sendiri harap ke Nabi. Nah, sifat amanah Nabi. Dan juga Nabi seorang yang suka memaaf kau. Nabi sangat maaf kau. Ikutlah biar salah gapo sekalipun. Nah, biar nak murih gapo, biar nak kata gapo ke Nabi, Nabi sangat maaf. Satu ketika Nabi duduk di Madinah. Nah, ada seorang Yahudi mata buta di hujung bandar Madinah. Yahudi mata buta ni lah, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada, tua dah. Tua dah mereka, tua hidup sore. Kalau orang tak pergi makan, tak makan. Jadi satu ketika, setiap pagi dah, Nabi lepas pada Nabi sembahyang subuh, Nabi sembahyang duha, Nabi jalan mari. Jalan mari sampai di rumah Yahudi ni. Nabi tolong ambil susu, ambil roti, cicak. Nabi suap orang Yahudi makan. Orang Yahudi ni kecek. Pasal orang tua mata buta. Kecek mulut banyak lah. Bengai mulut. Gapo? Mu ni siapa ni? Nabi royak lah. Taklah hamba orang duk Madinah ni lah. Mu ni gajil sangat. Mari suap susu, suap roti ke aku ni. Tanya. Nabi pun royak lah. Tak lah, kita ni boleh betul lalu kau ni kok. Tolong-tolong lah, bunyi kata orang tua ada sini, tolong suap roti susu ni. Mula nak bunyi ya, berita Muhammad yang baru mari Madinah tu. Tak biasa dengar Muhammad yang mari Madinah tu. Kau bawa agama baru tu, tak biasa dengar. Nabi duduk dia. Lepas tu maki Nabi. Nabi duduk suap roti ni. Cincoh roti dalam susu, suap dalam mulut orang Yahudi mata buta. Ya nak berempel. Muhammad ni mana-mana lah duk bawa agama Islam baru. Sedangkan kita duk semua latar dengan usaha dah dulu. Kita ada agama dah. Gitu gini kacau duk bawa agama baru. Duk ngepek Nabi. Nabi duk dia suap. Hati Nabi sangat sejuk. Tiba-tiba lepas pada Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar kita tanya Siti Aisyah. Ya Aisyah, amalan gapo hok Nabi buat, hok ayah dak buat lagi? Nabi kita tanya, Abu Bakar kita tanya Aisyah. Aisyah ni anak Abu Bakar, isteri Nabi. Apo anak hok Nabi buat, hok ayah dak buat lagi? Maka Aisyah kata semua ayah buat tu Nabi, semua hak Nabi buat tu ayah buat dah. Semua hak ayah buat hari ni Nabi sudah buat dah dah yo. Tiba-tiba satu hari itu silap ingat Aisyah. Ya ayah, ada seorang tua duk di hujung kampung Madinah tu. Dia tak ada anak cucu yo. Tapi setahu saya lah, setiap pagi Nabi ni sentiasa jalan ke rumah dia. Nabi cobek roti, Nabi suap roti cicak susu ke dia. Bawa Abu Bakar bunyi berita dekat selalu dah pagi tu turun rumah jalan. Gi siapa di rumah siapa dia? Siapa di rumah Yahudi? Naik siapa di rumah? Orang Yahudi kata, "Lah, nak banyak hari muda mari aku duduk tunggu."
3 hari, 4 hari dah Nabi meninggal dunia. Banyak hari dah aku duduk tunggu mudak mari-mari duduk mana mu. Aku duduk nanti mu mari. Abu Bakar kata, bukan saya ni. Saya ni orang lain. Mungkin duduk mari sama. Tak apalah. Lepas pada tu Abu Bakar aku ambil roti. Tak ada cicah susu tak. Roti saat ni. Pakai suap terus gitu. Kawih orang tu buah mata botol gigi tak ada. Ada gusi je. Mamuk-mamuk roti ke lah. Mu ni siapa dia? Mu ni siapa dia? Ambo ni orang sini tak lah. Tapi ambo ni baru mari mula-mula sini. Lalu tu lah boyo kata gitu kok. Bahamu ni tak biasa dengar cerita Muhammad lah. Hidup menyicir, hidup bunuh agama kita dalam Madinah ni. Sedangkan orang Yahudi ni bertakut lama dah di Madinah. Tapi Muhammad tu baru-baru ni. Nah, dengan agama-agama kita pun. Apabila Abu Bakar dengar wah tu masuk lingur duk hino Nabi tu. Abu Bakar ambil roti ni sumak dan mulut Allah tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Nak murih Abu Bakar. Setara Abu Bakar. Kalau kita duduk mana, duduk tahulah. Abu Bakar ni sumak masuk. Nah, lalu tu Abu Bakar boleh pergi setar tu, duduk di setar apa ya? Okay tu. Ambo nak sabar berita kamu ni. Berita apa? Tak, orang yang suat roti kamu pagi-pagi tu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dia orang Yahudi. Boleh dengar berita Nabi kata duduk dia setah. Ngalir air mata dengan mata buta dia. Ngalir curuk air mata. Abu Bakar tanya, apa apa? Amor tak tahu kata ni Muhammad. Kalau Amor tahu kata Muhammad buat agama tak kata-kata begini lah. Amor baru tahu hari ni kata akhlak Nabi ni yang sangat baik. Akhlak Nabi ni sangat molek. Amor tak tahu. Muhammad pun tak boyak kata dia. Lalu tu lah. Orang Yahudi ngali air mata saat ni pergi tangan bangga. Hajar aku ucap. Pergi tangan Abu Bakar, teriak boleh-boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadah. Dengan sebab akhlak Nabi yang buat ke dia. Suap roti, kecek baik, jaga orang tua. Ni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak oyak kata Nabi saat ni tu, sifat pemaaf. Tak tahulah kau kita ni. Orang senior tak tahulah. Kalau kita pelik tengok orang kau jalan, orang kau naro tu kalau balong rumah lah. Bubuk tangga, siapa kemak tak tegur. Orang senior tak lah, sekarang senior orang tani. Aduk malik ni. Kalau pelik orang kau kita, kalau balong. Aku tampak tanpa tanah, tak kacik siapa mati. Kalau dia mau kita. Tapi Nabi dok. Nabi sangat maaf. Ada gapo Nabi maaf. Nabi sangat pemaaf. Nabi tak sifat-sifat macam ni. Waktu kita kalau nak murih korang banyak-banyak pun maaflah. Nah, maaflah. Tak usah nak bubuh dalam. Sebab kalau kita ambil bahagian tak molek boleh hati kita. Duk lagu buruk gitu je. Cuba kita lepas. Dia panggil plot-ploy. Nah. Kalau pergi tak rok lepas lah. Nah. Tabeh bewai kau bang. Bahasa siya kata. Kalau nak pergi tak rok lepas. Dia lepas kita tak apa. Belah lah. Demo niat jahat kita. Demo kenak kita. Demo buh barang kedai kita. Biarlah. Bangun malam. Mi esmaye. Hampas jadah, gerak bini sekali duduk tepi. Tapi duduk lah kau kita boleh ke bini maya untuk laki duduk lah. No, boleh ke. Maya sekali. Maya jumu'ah. Maya tahajud sudah, angkat tangan 20 tinggi.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau mau nak uji ku, uji lah ya Allah. Asal aku ni dah lagi senang ya Allah. Kalau mau nak cuba kapa aku, mau cuba lah ya Allah. Tapi mau jaga hatiku, jangan keluar daripada ingatan kamu ya Allah. Nah, sebab kalau kita Allah dendeng orang, kita tak habis, kita tak akan jumpa kesenangan tak dunia. Kalau dia mau dendeng kita, kita dendeng balik. Sebab tu Nabi, masa Nabi duduk di Mekah, belum pada Nabi nak sembah semayang, Nabi terima semayang, Nabi turun semayang, belum Nabi nak dakwah semayang, Nabi duduk semayang tu dah penuh orang-orang Mekah kumik tahil utah rumah tak belakang Nabi. Kum, rumah tak belakang Nabi, Nabi tak kata sepatah. Rumah tahil utah, rumah najih tak belakang Nabi, Nabi tak kata sepatah. Nak oyak tu dia mau lempar gapa mari pun, kita lempar muka. Dalam akhlak Nabi. Tapi akhir sekali, nak Abu Lahab niat nak lempar karung ke Nabi tu nak. Tengok sampai tu hai dinding tu, nampak api nak bakar dia. Hunduh. Abu Lahab. Benda yang berlaku dalam kisah dalam sirah. Noya akhlak Nabi ni sangat-sangat maaf. Lalu tu kita janganlah marah. Nah, jangan marah, kita kena ada sifat pemaaf. Walau nak murih setengah mana pun, ingat kita salawat kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tu pergi bujak Mekah, pergi bujak Mekah Madinah. Kadang-kadang naik kereta, kita sewa teksi naik. Kom pakok. Tak ada orang nak turun mari kata bahasa bengang buat kereta nama tak tengok di kanan tak ada turun mari tengok kereta sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Pergi tangis sudah masing-masing klik. Allah sifat dia sangat baik. Oh kalau kita jangan habis jalan kalau nanti boleh mari dulu. Doa arah nanti pergi tangi selalu ala Nabi masing-masing ke. Nah, no yang tersimpak ni sangat pemaaf ni simpak yang selamat. Sebab itulah. Nah, kalau kita ada salah gapo, nah malam ni kelik ni lepas pada makan nasi tadi, kalau untuk lelaki salah gapo pun, kalau bini salah gapo pun hodo tangi. Nah, mama-mama dia semua tu dah hodo tangi untuk lelaki be. Maaf, habis hari ni adik ada salah tu, pergi tangi. Pergi lama tak apa. Kerana bini kalau pergi tangi untuk lelaki, gugur dah. Klik lagi kena buat hal di sunnah Nabi. Nah, pergi tangi untuk lelaki be. Maaf, tak beres. Adik salah banyak dengan habis ni. Royak dulu, jangan royak belakang. Buat apa yang kata tak apalah. Amor ma'ah lah. Dah tadi, adik pek nunggu si Muria pergi maiden. Nah, media ma'ah dulu, lepas tu baru royak cerita. Ani, dia kita mari sifat ni, memel lah. Dia ada sifat ma'ah ni memel. Kita akan selamat. Dan Nabi saat ni tawakkal. Nah, wa yuhibbul fuqara, kita dengar wakana. Nah, ustaz kita baca saat ni. Wa yuhibbul fuqara, Nabi kasih sayang kepada orang fakir. Nah, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahu. Nabi duduk sekali dengan orang fakir miskin. Nabi tak pilih taraf kata buat tua VIP sama VIP dok. Sebab tu Nabi, kalau Nabi duduk dalam mana Mekah dan Madinah, budak-budak anak-anak ni sayang Nabi. Semua sayang Rasulullah. Budak-budak halus ni sayang Nabi. Nah, sebab kalau kita buat majlis gini lah, kalau majlis jamu yang makan ni, orang tua lah, kita sudah. Nah, buat budak mari. Eh, budak-budak. No. Kalau orang tua, budak mana nak sayang kita? Kerana kita tak dok sayangi orang budak, budak tak hormati kita. Sebab tu kita kena sayangi ke kanak-kanak. Budak yang mari cerak dengar ceramah, mari sejik kalau ada orang makan, dia mari nak makan, dia budak, dia tak pandai.
Atau kita kena hormati dia. Nah, cara ke dia dulu, dia pakai baru yang biasanya. Ni muda-muda jumpa dengan kita, tak masuk kat pokcik tu. Dia pergi pagi raya. Nah, pagi raya kalau pergi mua-mua, mua kamu. Nah, pergi mua-mama ye. Nah, oh, duit siapa tu buka tengok cak merah, cak biru, cak hijau. Kalau pergi mua-mua ni, di Moseng tu, ya. Jak dulu sampai lo ni, habis kat pergi raya. Nah, berdeku apa? Nah, budak-budak. Saya dengan budak-budak tak. Habis tu budak-budak tak hormati lah ni. Jumpa muka lagi. Tak masuk juga. Bapa, kita tidak ada sifat tawaduk. Nah, ini akhlak Nabi SAW. Nah, lepas tu Nabi gapo lagi? Nabi sentiasa bersangka baik. Nabi sentiasa bersangka baik. Nabi tak biasa dutu orang. Nabi tak biasa suka jahat orang. Sebab tu hai ayat Al-Quran, kalau kita banyak suka memelah akan kita jahat atau suka. Nah, kena banyak hari pergi mencumi. Kita ni lah mari tiga malam dah ni. Nah, ada rumah ni suka. Tanyalah bini, ustaz pergi mana banyak hari? Kerana pecah macam kan ni. Mula sehari, aku ada pening ya, kat Malaysia. Nampak ke? Duduk tengok dalam ni. Kelik, esok katuk itu umur siap. Duduk tengok kat dalam ni. Nah, kita tak boleh. Nah, tak boleh kita ni banyak suka. Kalau suka, suka baik. InsyaAllah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan jalan keluar kita. Jangan bimbang. Nah, sebab itulah kita dengar kisah Nabi, kita dengar sejarah Nabi, memelah Nabi sentiasa sifat ni cukup lekat. Nabi tak pernah buat menyakiti orang. Nabi tak pernah buat orang-orang sakit hati. Nabi tak pernah kata orang. Nabi tak pernah karu-karu yang mazmum-mazmum. Nabi tak pernah tunjuk ajar kita. Walaupun Nabi hidup dari rumah tangga Nabi, Nabi sangat-sangat ambil tukrah lagi. Kutip belakang gampang. Nah, orang perempuan ingat baik. Orang perempuan nak masuk syurga ada empat kali. Dengar eh, dia boleh amal ni, insyaAllah masuk syurga. Yang pertama, nah, taat katuk lelaki. Yang kedua, jaga kemaluan. Yang ketiga, jaga semayan. Yang keempat, jaga puasa boleh Ramadan. Pak Karol ni kalau boleh jaga, malaikat kata makmu pilihlah mana masuk syurga mana pun. Pak Karol ni sebab tu orang perempuan bukan tugas orang perempuan nana nasi, bukan tugas orang perempuan tengok baju, bukan tugas perempuan basuhkan. Semua ni tugas tu lelaki. Ha, tapi dalam empat sana ada so. Nabi kata perempuan kena taat ke tok lelaki. Kalau tok lelaki kata basuh baju, nak basuh baju ah. Kalau tok lelaki kata teko baju, teko baju. Kalau tok lelaki kata nanak nasi, nanak nasi. Ha, yang kena taat ke tok lelaki lah. Habak tu semua kerja tugas tu lelaki dia. Eh, kalau kita gini dari atas, kita gini dari atas, kalau nikah dia ni besar-besar orang atas nikah. Nah, lepas tu sebab syarat yang nak nikah, yang pertama orang lelaki-lelaki saat ni kena ada rumah. Yang dua kena ada kenderaan, kereta. Yang ketiga kena ada gunik. Kondak China ada rumah. Orang Arab, tiga perkara ni kena ada. Kalau tak ada tiga perkara ni, setengah-setengah keturunan ni tak panggil nikah kahwin.
Patut orang harap payah nak boleh menikah. Payah nak boleh menikah. Sebab tu kita dah naik taksi kan. Tanya umur berapa dah? 40. Berapa orang dah bini? Berapa orang dah anak? Tak ada lagi bini ya tu. Oh payah aku nak make pun nikah sini. Satu kena ada rumah. Dua kena ada kereta. Tiga kena ada runding. Macam orang harap perempuan. Orang perempuan bini saat ni. Jangan ya. Tugas dia. Jangan ya. Hari-hari rasa buku. Boleh cu. Lepas tu pecek minyak bahu. Tugas dia. Kerja rumah unik cara. Anak tok laki cara. Sebab tu kalau kita pergi Mekah bila. Kalau kita masuk dalam hang mana-mana Mekah. Tak ada orang perempuan dukung anak. Tak. Tok laki laku. Kau tu duk tak suka. Kau ni kelam. Kau ni heret tak jadah. Alahang. Tak ada orang perempuan. Sebab tu orang perempuan kalau dia ada tok laki. Semua tubuh sebab payah. Bapa, bagi orang Arab, kalau dah ada tok laki dah, kalau bini jadi kuru, aib bagi dia. Malu. Habis tu kita tengok jalan gitu jalan. Nah, jalan dalam hang kat tepi sihir tu, gitu jalan. Habis tu dia mengata orang Arab tu mau tak molek. Oh, memanglah. Sebab dia tidur makan aja. Tak ada kena kerja buat gapo untuk laki cara semua. Habis kita suku semen. Kita belako itu laki pun suruh semua eh. Oh tak ngok juga. Dok tentu pipe rasalah. Nah, kita sama-sama kerja sebab tu orang perempuan lah kita mesti tanya. Bapa yang rajin basuh? Bapa yang rajin teko baju? Bapa yang rajin lipatkan baju? Bapa yang wahai kemah tu? Kan orang perempuan ni kerja dia dia panggil sifat semula janji. Kalau duduk saja tak mudah. Nah, dia duduk dia basuh baju, teko baju, basuh pinggan. Nah, itu kerja dia. Bukan kerja dia. Sifat semula jadi orang perempuan dia tak leh duduk saja. Dia nak kerja dia ni. Nah, sebab tu kita hak ni kena acik banyak dia. Acik banyak dia. Siapa seminggu cuti, pergi makan yang balik luar tu. Nah, jangan kita kisah je. Ni rumah tangga. Macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi besok main lari dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah umur 12 tahun. Nikah dengan Nabi umur berapa umur Nabi? 50 lebih dah umur Nabi. 56 tahun, 57 tahun. Nikah dengan Siti Aisyah umur 12 tahun. Nah, patut nikah dengan Siti Aisyah, Nabi besok main bunga dengan Siti Aisyah. Nabi besok beli anak kewi ke Siti Aisyah. Apa? Nabi nak mengajar kita kalau hidup dengan muda, habis sini kerja dia. Kalau hidup dengan orang tua sikit, peseni kerja dia. Kalau hidup dengan orang bujang, balah ni kerja dia. Semua Nabi tu ngajar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita dengar kisah Nabi, kita dengar sirah Nabawi, banyak kita boleh ambil. Sebab tu Nabi semua dengan isteri dia, dengan hamba dia semua, Nabi puas hati semua. Nabi puas hati semua. Nabi tak pernah menyakiti isteri. Tengok dalam kisah Nabi kita baca saat ni. Nabi jahit kasut dengan tali. Nabi jahit baju sendiri. Segala kerja ilmu Nabi buat sendiri. Lepas pada sini Khadijah meninggal dunia, umur Nabi 50 tahun. Siti Khadijah mati. Jadi lepas pada mati Siti Khadijah tu lah umur 51, umur 52, umur 53. Nabi tak bimbing dengan orang lain. Nabi duduk soleh pada masa ni. Nabi jaga anak dia Siti Fatimah. Nabi jaga dapur anak dia. Nabi masak. Nabi buat makan untuk anak-anak.
Tengok sahabat-sahabat Nabi tak datang henti tengok Allah sihirnya Rasulullah. Mana nak dakwah Islam lagi, mana nak heret umat lagi, mana nak mengajar umat lagi. Nah sihirnya tak ada orang cara dalam tu Nabi. Nah ditawar oleh sahabat, barulah Nabi nikah. Lepas pada mati Siti Khadijah, 3 tahun lebih Nabi baru nikah dengan isteri yang lain. Lepas tu Nabi nikah pun, nikah dengan hak bujek. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Rasulullah nak hak bujek ke, nak hak anak dara? Adalah kau Rasulullah ya nak, kalau nak hak dara, ada dari stok hak dara. Kalau nak hak bujek, Nabi ya ambil hak bujek adalah. Tu nak ya, nikah Nabi bukan dengan sebab Nabi nak memuah nafsu, Nabi nak mengajar. Mati waktu tu lagi Nabi ambil wak, Nabi ambil wak isteri. Hengo siapa bini Nabi ya? Daripada Zaid bin Harithah. Mati. Nah, Zaid bin Harithah cerai dengan isteri dia. Tu nak oyak Nabi boleh-boleh ambil wak yang di bini Nabi. Kerana anak akak tak ada gila-gila masyarakat. Tu nak oyak adik Islam saat ni tu semua ada tanah-tanah, ada ajari-ajari. Sebab tu mula-mula Nabi hijrah mari sampai Madinah, orang Nabi saya bagapo. Nah, abshush salam. Nabi suruh sembah saja. Wa it'amu ta'am. 2 perkara ni Nabi sapa di Madinah, mak, orang Nabi sembah, musembahkanlah salam. Jamu-jamulah orang untuk makan. Sebab Nabi dengan sahabat hijrah masuk Madinah, orang muhajirin tak ada puas kalau mari. Baru tinggal habis di Mekah. Orang ansar inilah ada umur, bagi umur ada 2 pintu ikut sahabat muhajirin situ. Ada isteri cerai bini dia. Habis edah boleh ke sahabat Nabi? Rela nak jaga semuanya kepada muhajirin-muhajirin kerana mari dengan kain selah punggung sampai sini. Tapi hak Nabi hajarnya abshush salam, sampai salam, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Sebab tu buku sampai salam adalah sunnah Rasulullah. Tapi jawab salam adalah wajib. Pio-pio dengan salam orang wi, kalau tak jawab salam hukum dia berdosa. Sebab salat assalamualaikum adalah sunat, tapi jawab waalaikumsalam itu adalah wajib. Sebab tu kita nak murih gapo mana sekalipun, kita ada dendam gapo dalam hati pun, kalau orang bagi salat, usahalah kita boleh jawab salat. Lepas tu jawab, jangan jawab dalam hati. Orang tu nah, sekor jahat pula. Jawab boleh dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tak tahu kadang-kadang gapo salah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu. Waalaikumsalam. Dan di atas kamu juga selamat sejahtera. Warahmatullahi. Tuhan rahmat di atas kamu. Warahmatullahi. Dan Tuhan barakah juga di atas kamu. Sebab tu orang jawab salam jadi wajib. Orang wi salam adalah sunat. Sebab tu lah semua ni amalan-amalan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu lah. Nah, cukup dah 10 minit dah. Sat sudah. Cukup dah 10 minit dah. Nah, insya-Allah. Lalu tu nah, kita jaga baik dah. Nah, setiap kali kita dengar kisah Nabi, kita tak pernah ingat ke Nabi. Kadang-kadang kita tak biasa ingat ke Rasulullah. Dan kita dengar jarah Nabi, kita baru biasa ingat ke Rasulullah, cinta ke Nabi. Sungguh hujah-hujah usah dorong di Madinah ke? Naik kereta bah turun kapal tu di Matok Malik Abdul Aziz. Turun pada kapal di Madinatul Munawwarah, naik kereta bah sekitar dalam setengah jam sampai Masjid Nabi.
Kita mari sampai di tanah haram, kita baca doa. Ujak baca doa tu lu. Lepas tu kita royak tu, tengok tu, dia naruh sejik Nabi tu. Cak hijau. Sampai ujak-ujak paling tengok tu. Ngalih naik mata. Kata tiap apa? Allah Ustaz, saya tak biasa ubah sokir ni Ustaz. Saya duduk rumah, saya selawat kata Nabi. Saya wisalih ke Rasulullah. Saya selawat semua kepada Nabi Ustaz. Saya ingat ke Rasulullah. Saya tak kenal Rasulullah Ustaz. Tapi bahawa saya main sampai sini Ustaz, saya masa sempur di hati. Tengok dia yang ngalik dan mata tak kapan. Bapa, buah hati saya boleh duduk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu perasa ini, kalau dia pergi sampai Madinah, akan rasa. Dan kita boleh tengok orang di Madinah hidup. Nah, tenik, tak ada kasar, kecek, molek, tak biasa balong. Orang Madinah. Sebab tu kalau kita pergi buat umrah, kita pergi haji, kita akan hidup Mekah, kita akan hidup di Madinah. Dari dua ni kita boleh beza. Orang Arab Mekah kasar, kecek, bekan. Nah, rangan orang baik mana kalau Mekah. Kalau kita mari tengok Arab Madinah, Masya Allah, bercomel. Nah, kecek baik, tolong menolong, sejuk hati. Sebab apa? Barakahnya mereka berada di bumi Madinah, barakahnya ada jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada jelas, yauma yafirrul mar'u min akhih, dari surah Al-Baqarah. Tuhan royak gapo? Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya. Hari itu tak ada dia boleh tolong siapa dia. Dia ada adik-adik, dia ada saing masing-masing. Demonik lari kot ni, demo tu lari kot tu. Tak ada dia boleh tolong siapa dia. Walaupun kita duduk di pala watah ni, kita boleh tumpai pergi mari. Kita buka kedai tom yam juga. Demo tu buka kedai tom yam juga. Kalau kedai katuk orang ni, tolong bawa pergi. Orang mari nak makan nasi, pergi kedai kita. Boleh tumpai pergi mari. Tapi pada hari tu, hari bangkit di padang mahsyar tu, tak ada dia boleh tolong sama dia. Yauma yafirru man, yauma yafirru min akhih. Tak ada dia boleh tolong sama dia. Bapa, duk kaluk dengan kerja yang kita buat. Wa ummihi wa abi. Hari itu tu ibu kita gilek kanan, ayah kita gilek kiri. Ayah duduk sini, anak pergi suku-suku. Tak ada dia boleh tolong siapa dia. Wa sahibatihi wa bani. Nah, dan juga isteri kita, anak-anak kita pun tak ada dia cara berapa dah. Pada hari itu, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nah, kerana gapo? Tiap-tiap orang saat ni, nah, ada gapo? Ada perkara-perkara yang cukup untuk dia ni. Ada yang boleh tolong. Kita nak harap nak minta tolong, tak ada lah, tak ada. Tak boleh dia tolong sama dia. Kita amalan kita adanya ni boleh bawa kita diri lah. Nak pergi tolong ibu kita tak boleh lah. Sebab tu kita duduk tah dunia ni, banyaklah bekalan kita. Banyak bekalan kita, banyak amalan kita untuk kita nak jadi kedua untuk kita di padang mahsyar. Sebab itulah, tapi kita ingat kata ada seorang duduk tunggu di padang mahsyar. Ialah hak kita dah sebut hari ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sangat sayang kita. Nabi kita sangat cinta kepada kita. Nabi kita tak pernah tak sebut kita. Hingga sampai Nabi doa, belum pada Nabi nak meninggal dunia. Belum Nabi nak meninggal dunia, Malaikat Jibril turun mari seru. Wahai Rasulullah, macam mana hidup kamu hari ini wahai Rasulullah? Nabi beroyak, wahai Jibril,
Innal mauta inna sakarat. Siapa sakit nak mati ni, sakit wahai Jibril. Sakit nak mati ni wahai Jibril. Nah, mulai malaikat tarik nyawa Nabi ya. Serah tarik nyawa Nabi. Allah sakit nak mati, sakit wahai Jibril. Amor tak tahir wahai Jibril. Macam mana sakit nak mati di atas umatku wahai Jibril. Nabi ni biasa sebut kita. Kita yang jauh dengan Nabi, tak biasa tengok muka Nabi, tak biasa dengar suara Nabi, tak pernah kita ni jumpa dengan Nabi. Tapi Nabi biasa minta doa wahai Jibril, macam mana umatku di akhir zaman nanti wahai Jibril. Mereka yang tak kenal dengan aku, mereka yang jauh dengan aku wahai Jibril, macam mana kepada mereka akhir zaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut kita, ummati ummati umatku umatku. Engkau siapa Nabi kata wahai Jibril? Boleh kalau ambo minta doa wahai Jibril, ambo akan guna hak ambo dari Allah Subhanahu wa taala sebelum pada ambo nak ambuh nyawa ambo tubik ni. Boleh tak wahai Jibril? Amo minta suruh amo tanggung semua sakit nak mati umat amo di akhir zaman ni wahai Jibril. Malaikat kata la. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang nafas, setiap orang yang nyawa di dunia, dia akan merasai mati. Mati ni sama mana. Lepas tu nak mati su'ul khatimah. Nah, husnul khatimah duk di amalan kita hidup hari ini. Kita nak mati baik, boleh mengucap akhir kali dengan kalimah syahadah ke? Kita nak mati tak molek dengan sebab kita tak boleh mengucap kalimah syahadah, duk di kita atas dunia hari ini. Kita boleh kontrol kita sendiri hari ini, baik ke tak molek. Dan tentulah apabila Nabi doa, akhir Nabi minta juga wahai Jibril, mintaklah mu jangan tunggu pahala di atas umat aku akhir zaman ni wahai Jibril. Karena umat aku ni halus saja mereka. Mereka tak tahan nak sabar dengan apa saja semacam umat-umat dulu wahai Jibril. Maka doa ni lah Allah Subhanahu wa taala ni terima doa Nabi minta. Lalu itulah kita hidup akhir zaman, jaga nak jumpa musibah yang besar macam mana kau Nabi Lut, macam kau Nabi Ad, kau Ad, kau Samud, Nabi Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Musa, semua tak serupa balasan setiap-tiap Nabi. Tapi Nabi Muhammad ni Nabi sudah minta doa dah. Dan tu Nabi kita sentiasa tunggu kita di padang mahsyar. Nabi kita sentiasa tunggu nak tolong kita semua. Dodi amalan kita atas dunia. Sebab tu di padang mahsyar Nabi tolong tunggu nak bikin kau minum air dalam telaga Kausar. Lagu ni air hak boleh minum wala satu teguk, kita tak akan dahga sampai ke bila-bila engkau sampai kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tu tak peliklah kita ramai-ramai mari puas ini sebab kita nak jaga, kita nak ingat ke Nabi kita. Jangan kita ingat malam ni saja. Jangan kita ingat ke Nabi dalam bulan Rabiul Awal saja. Tapi kita kena ingat ke Nabi hingga sampai akhir hayat kita. Hingga sampai nyawa kita nah habis di kandung badan. Kita kena ingat ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada siapa yang boleh syafaat kita di padang mahsyar nanti. InsyaAllah. Nah, lalu tu amalan yang paling akhirnya yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, man salla alayya hina yusbih asyara wa hina yumshi asyara adrakatu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kata siapa-siapa dia yang salawatkan tahku 10 kali pagi lepas maya subuh, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas subuh. Mari pula lepas maya asar, wahina yumshi asyara, 10 kali lagi lepas maya asar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 10 kali pula. Adrakatuhu syafa'ati, maka orang yang sentiasa salawat ke atas Nabi saat ni,
Nabi akan tolong kita di padang mahsyar. Nabi akan tolong kita apabila kita bangkit di padang mahsyar. Syafaat Nabi. Gapo syafaat? Syafaat Nabi saat ni kalaulah kita takdir duduk dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh guna hak dia jemput kita naik dari pada neraka untuk menerusi syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini pertolongan yang paling besar, iaitu pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu kita semua saat ni biarlah kita boleh duduk dalam hamba-hamba yang sentiasa cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu setiap hari Jumaat tok khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat sentiasa selawat ke atas Nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Musallawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita dibangkit di kalangan umat-umat Nabi, orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama boleh syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, tengok masa pun banyak kali, 10 minit lagi. Nah, tengok malam insya-Allah lalu tu. Nah, gapo kasar bahasa salah silap, hok mana saya boleh sampai hari ni. Nah, saya minta maaf banyak. Nah, hok mana hok baik, memelah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin hadirat, nah abe-abe, kakak dia, semua yang hadir dalam majlis ni, semoga dapat maghfirah dan juga dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bangkit di akhirat nanti kita tolong pimpin. Nah, bangkit akhirat esok kalau saya gitu dalam parit, tulah erat saya ratiklah aku Ozaki tu hok mari ngat mai oyak cara Nabi kita itu. Tulah erat saya gi jalan yang lurus hati. Nah, kerana kita kenal kita ni orang yang banyak dosa. Kita kenal diri kita sendiri. Kita orang banyak dosa. Kita orang kurang buat ibadat. Kita orang kurang selawat. Kita orang kurang istighfar. Kita kenal diri kita sendiri. Lalu tu kita pakat-pakat tolong menolong pergi mari kalau kita boleh bersama dalam majlis ini. InsyaAllah kita akhir dengan doa lah hari ini. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'a'ana. Allahumma taqabbal minna du'a'ana. Allahumma taqabbal minna du'a'ana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ya Allah. Kami yang kecil hati kami ini, ya Allah. Kami yang besar dosa yang kami laku di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang banyak dosa, ya Allah. Lalu tumbuh apun dosa kami, ya Allah. Apalah dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Dua ibu bapa kami yang jaga kami, ya Allah. Dua ibu bapa kami yang asuh kami, ya Allah. Dua ibu bapa kami yang didik kami, ya Allah. Kami ingat di masa kecil-kecil hari itu, ya Allah. Kami di atas pohon mereka, ya Allah. Kami berok mereka basuh tahi kami di atas pohon mereka, ya Allah. Tidur malam kalau kami tak tidur, kami demik. Mereka jaga kami, ya Allah. Mereka tak tidur malam, ya Allah. Mereka jaga hingga sampai nyamuk tak ketik kami sekor pun, ya Allah. Kami beragih malam, ya Allah. Mereka bangun nyusu kami, ya Allah. Mereka sanggup tak tidur malam, ya Allah. Mereka ngemak kami keluar mari, ya Allah. Sakit 50, 50 separuh mati, ya Allah.
Hari ini mereka dah ninggal kami, ya Allah. Mereka dah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah amal baik kami semua, ya Allah. Jadi amal anak-anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami rindu kepada dua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah dua ibu bapa kami masih ada lagi, ya Allah, muapunlah dosa-dosa kami kepada mereka, ya Allah. Dosa yang kami biasa kecek kasar dengan dia, ya Allah. Kami tinggal jauh mari sini, ya Allah. Mereka di tanah air, ya Allah. Tapi kami cinta kepada mereka, ya Allah. Kalau kami terlupa mereka, ya Allah, mu jangan ambil dosa lah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Ampun dosa tok laki kami, ya Allah. Kalaulah tok laki kami tak tunai nafkah, ya Allah, mu ampun dosa tok laki kami, ya Allah. Kalau tok laki kasar dengan kami, ya Allah, mu ampun dosa tok laki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Kalau mereka tak taat ke kami, ya Allah, mereka salah mulut dengan kami, ya Allah, mereka salah buat kami kecil hati, ya Allah, maka mu ampun dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Kerana mereka sanggup mengandung anak kami 9 bulan, ya Allah. Mereka sanggup mengandung anak kami, ya Allah. Mereka beranak anak kami tak boleh buh bakar dia, ya Allah. Pakai bakar kami, ya Allah. Lalu tu gapo yang mereka salah dengan kami, kami minta ampun kepada mu semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi bahagialah kami dunia dan juga akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami tahu berita, ya Allah, adik-beradik kami yang berada di bumi Palestin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami yang di sana diletup pebom, ya Allah. Masjid-masjid semua diutuh, ya Allah. Hospital-hospital diganak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah adik kakak kami yang berada di bumi Palestin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, itu bumi para anbiya, ya Allah. Itu kiblat yang pertama bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mujagalah adik-adik beradik kami di sana, ya Allah. Kami tak kuasa nak pergi sapa di sana, ya Allah. Kami tidak ada kekuatan, ya Allah. Tapi kami boleh hanya doa, ya Allah. Kami yakin bahawasanya doa ini sebagai senjata bagi orang mukmin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi selamatlah bumi-bumi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Khahnya kami yang berada di bumi ini, ya Allah. Kami sebagai toke-toke tom yam ini, ya Allah, menjaga hati-hati kami, jangan kami lalai dengan dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, memurah rezeki kepada kami, ya Allah. Selamat kami dalam syari makan, ya Allah. Kami sanggup tinggal tanah air kami mari sini, ya Allah, untuk kami tunduk cari harta yang halal, ya Allah. Kami sanggup tinggal anak bini kami di rumah, ya Allah. Kami tinggal kampung halaman kami, jauh kami mari duduk sini, ya Allah, untuk kami cari rezeki yang halal, ya Allah. Membagi rezeki kepada kami, ya Allah. Kalau rezeki itu duduk depan, ya Allah, mendekat dengan kami, ya Allah. Kalau rezeki halal duduk belakang, menggapak dengan kami, ya Allah. Kalau rezeki halal duduk atas, menturun dengan kami, ya Allah. Kalau rezeki halal duduk bawah, menaik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan mu mari cari, jangan mu bagi kepada kami harta-harta yang haram, ya Allah. Harta yang dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Itu tidak akan bawa kebahagiaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami semua ni cinta kepada Rasulullah. Kami rindu kepada Nabi kami. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Kami ingin kami nak jumpa dengan Rasulullah, ya Allah. Walaupun setahun sekali kami boleh buat majlis perjumpaan macam ni, ya Allah. Itu bukan tanda kata kami ingat Nabi setahun sekali, ya Allah. Tapi kami dengan ada tugas, ya Allah. Kami ada urusan yang banyak, ya Allah. Tapi ingat kami rindu kepada Nabi, ya Allah. Kami tahu susah Nabi SAW untuk sapa agama kepada kami, ya Allah. Rasulullah rela segala harta yang mereka ada, ya Allah.
Siti Khadijah habis harta benda mereka, gelok untuk siapa Islam pada kami, ya Allah. Siti Khadijah wafat, ya Allah. Tidak ada kain untuk nak kapal dalam kubur, ya Allah. Semua harta mereka gelok untuk Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bakitlah kami di padang mahsyar, kami boleh syafaat Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami rindu Nabi kami, ya Allah. Kami cinta Nabi kami, ya Allah. Tidak ada siapa yang boleh tolong kami di padang mahsyar nanti, ya Allah. Malaikat Nabi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dengan Allah dan kepada kita, kepada kita, 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 kita,